asatizah. Maka penulis menghimpunkan ungkapan-ungkapan ini supaya kita jelas, supaya kita tidak menyandarkan ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qaulu, ada satu ungkapan yang masyhur yang dinyatakan oleh Ibnu Jauzi. Kata dia, ungkapan itu berbunyi alaikum bizikrillah. Alaikum bizikrillahi fa innahu shifa. Wa iyyakum wa zakaran nas fa innahu da'un. Kata-kata ini dipetik ataupun disebut oleh Ibnu Jauzi yang mengatakan bahawa ia adalah kata-kata yang disebut oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an dalam manakib, dalam buku manakib Umar. Ibnu Jauzi menyatakan bahawa ungkapan ini alaikum bizikrillah fa innahu shifa wa iyyakum wa zakaran nas fa innahu da'un. Maksud dia apa? Maksud dia, hendaklah kalian sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alaikum bizikrillah. Hendaklah kalian, alaikum ke atas kamu semua, bizikrillah, sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Zikir ini sama ada zikir yang khusus ataupun zikir yang umum. Kalau zikir khusus tu sebenarnya kita solat, kita dirikan solat, itu adalah zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan secara terperinci dan sampai kepada kita secara mutawatir yang diajar, maka itu zikir-zikir khusus seperti mana solat dan sebagainya dan ibadah-ibadah lain. Adapun zikir-zikir umum, zikir-zikir yang mensucikan Allah, tasbih, tahmid, tahlil, apalagi dan sebagainya, maka itu zikir-zikir umur yang merangkumi apa yang disebut oleh Sayyidina Umar ini. Fa innahu shifa, sesungguhnya zikir itu ia adalah penawar ataupun ubat. Kata-kata ini baik, satu nasihat ataupun ungkapan yang disebut oleh Sayyidina Umar disangka disebut sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu shifa, sesungguhnya zikir itu, melazim zikir ataupun dengan sebutan lafaz zikir kita itu adalah penawar. Wa iyyakum muzakaran nas, dan wa iyyakum, maksud wa iyyakum tu dan ke atas kamu tu supaya kamu jauh, dan jauhilah wa zakaran nas dalam menyebut tentang perihal manusia, menceritakan tentang orang lain, sebut tentang si fulan macam ni, si fulan beli ni, si fulan jual ni, si fulan buat ni. Wa iyyakum wa zakaran nas, maka jauhilah kita daripada kita menceritakan ataupun menyebutkan, mencerita tentang manusia. Kerana apa? Fa innahu da'un, sesungguhnya itu adalah penyakit, da'. Kata-kata ini adalah kata-kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab yang merupakan Amirul Mukminin, yang kita sedia maklum. Maka penulis mendatangkan ungkapan ini ataupun nasihat ini, ia adalah satu nasihat, bukan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kalau kita lihat apakah yang terangkum ataupun apakah yang disyarahkan oleh penulis, yang disebutkan oleh Sayyidina Umar ini, inilah satu nasihat yang baik kepada kita, iaitu zikrullahi a'la darajatil mahabbah. Sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, melazimi zikir itu merupakan setinggi-tinggi ataupun seagung-agung darjat dalam untuk kita mencapai al-mahabbah, iaitu kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Faman zakara rabbuhu wa huwa yashfi amradin nufus,
Barang siapa yang menyebut tentang Tuhannya, kata penulis, dia kata sesungguhnya wahuwa yashfi, dan zikir kita itu ataupun kita mengingati Allah Subhanahu wa taala itu mengubati ataupun menyembuhkan kita daripada amradin nufus ataupun amradun nufus, penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, kan, ketahuilah sesungguhnya dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan hati kita menjadi tenang. Wa yajlibul khair wan naf'a lis sahabihi. Apalagi kelebihan berzikir ini, kita sedia maklum kalau kita baca kitab Al-Azkar, kan, ada dekat diajar di masjid kita, kitab Al-Azkar yang dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi, banyak himpunan-himpunan zikir, kan, himpunan-himpunan zikir yang khusus yang diajar oleh Nabi, bermula daripada kita bangun tidur sehinggalah kita memejamkan mata. Setiap aktiviti ataupun setiap pergerakan kita itu, setiap perbuatan amalan kita itu diajar secara khusus zikir yang maksud. Kenapa zikir ini wayajlibul khair, dia membawa kepada kebaikan, wa naf'a li sahibi, dan membawa manfaat kepada pemilik ataupun orang yang berzikir kepada Allah Taala. Sebab tu kalau kita tengok zikir ini dihimpunkan oleh para ulama dalam bentuk bertarikat, contoh dalam tarikat yang dipimpin oleh guru-guru yang murabbi ataupun guru-guru yang mursyid, kan, amalan-amalan tarikat ini menghimpunkan zikir-zikir yang khusus, melaziminya menjadi satu amalan yang istiqamah, lalu dia menjadi perkara-perkara yang pemujarabat, kan, mujarab. Bila dia amalkan zikir sebanyak ni, katakan 1,000 kali berzikir la ilaha illallah, maka dia dimudahkan urusan ataupun dimudahkan daripada mendapat sesuatu ketika mana dia berurusan dengan seseorang. Kadang-kadang orang berhujah kata ada ke dalil mengatakan zikir sekian 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 daripada Nabi. Kerana para ulama itu berzikir berdasarkan pengalamannya, menggunakan zikir-zikir yang maksur, zikir daripada Nabi, cuma bilangannya itu berdasarkan pengalaman eksperimental secara pengamalan dia sebelum ni. Maka kita pun tidak bolehlah yang nak beramal tu kita kata ini daripada Nabi, tak. Cuma kita beramal kerana dia adalah zikir yang baik selagi mana tidak bertentang dengan syarak, selagi mana tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa bentuk zikir pun wa yajlibul khair, membawa kepada kebaikan, wan naf'a li sahibi, dan membawa manfaat kepada orang yang berzikir kepada Allah taala. Apalagi zikir lebih zikir, faman dawama alaihi nalul khair kullahu. Orang-orang yang sentiasa berzikir ini dawam, mudawamah, sentiasa melazimi, sentiasa berzikir, ya, maksudnya zikir-zikir yang kita amalkan selepas solat. Kalau kita lihat siapakah dia yang menyusun zikir-zikir selepas solat yang kita amalkan hingga ke hari ini, yang masyhur ataupun secara urufnya kalau kita pergi di Nusantara sama je susunan zikir itu. Maka kita kena carilah siapa yang penyusun zikir lepas solat yang kita amalkan hari ini. Mungkin kita tahu tentang zikir Ratib Al-Haddad. Kita tahulah siapa dia yang buat, Imam Al-Haddad. Al-Maksurat. Al-Maksurat ni kira himpunan zikir yang khalaf ataupun yang baru. Zikir-zikir apa? Bahar, Hizib Bahar yang dihimpunkan oleh para ulama. Juga zikir-zikir yang kita amalkan selepas solat, maka ada penyusunnya. Kita boleh buat kajian, siapakah yang menyusun zikir-zikir. Maka apa bentuk zikir pun,
maka ia adalah membawa kepada kejayaan secara keseluruhan. Wa haqqiq an-najah kullahu, membawa kepada kejayaan secara keseluruhan. Wa huwa al-bida'atu allati la tabun, maka para ulama mengatakan bahawa sesungguhnya zikir itu adalah barang dagangan yang allati la tabur. Kita berzikir itu bukan satu lafaz ataupun sebutan yang sia-sia yang tiada manfaat. Wa huwa al-bida'ah, ia adalah satu barang dagangan ataupun satu perbuatan yang kita amalkan, allati la tabur, yang tidak rugi. Kita berzikir, semua itu memudahkan ataupun meringankan segala kekusutan ataupun kebimbangan, kerosakan hati, kemurungan jiwa dan sebagainya itu. Kesemuanya itu wa huwa yashfi amradun nufus. Semua itu mengubati ataupun memberi penawar kepada penyakit-penyakit hati. Kalau kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kelebihan-kelebihan zikir ini, di antaranya dalam suratul Kahfi, apa dia? Wazkur rabbaka iza nasit. Dan ingatlah akan Tuhanmu ketika mana kamu lupa. Teringat dalam ayat dalam surah Kahfi ini, perkataan ini digunakan oleh apa ni, pengawas peperiksaan. Masa saya ambil periksa dulu lah, kita bila jawab periksa, pengawas peperiksaan ni datang, dia kata kenapa tak jawab, dia kata lupa lah. Lepas tu dia baca surat, ayat surah Al-Kahfi ni, wazkur rabbaka iza nasit, dan ingatlah akan Tuhanmu ketika mana kamu lupa. Maksudnya pengawas peperiksaan tu suruh kita ingat Tuhan, zikir, supaya apa yang kita baca semalam tu dia recall balik, supaya kita boleh jawab peperiksaan. Apabila dalam suratul Ankabut, seperti mana yang kita dengar setiap kali khatib mengakhiri khutbah, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Saban minggu kita dengar kan, dalam ayat dalam suratul Ankabut, wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, dalam pengakhiran khutbah. Dan hari ini ada khutbah kan, tadi tengah hari tadi. Dan sesungguhnya zikrullah, mengingati Allah itu adalah pekerjaan yang sangat agung, akbar, besar. Wala zikrullahi akbar, dan Allah mengetahui dan Allah memberi penegasan selepas itu, wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Maksudnya dalam kita berzikir, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala itu, kita melakukan kebaikan, Allah tahu apa kita buat. Ataupun sebaliknya, kita melakukan maksiat, mengingkari apa yang Allah telah nyatakan, maka Allah juga Maha tahu. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Apa yang disebutkan oleh khatib setiap kali Jumaat saban minggu. Dalam surah Al-Ahzab Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, Allah kata apa? Ingatlah Allah ataupun berzikirlah kepada Allah dengan sebut nama Allah itu dengan banyaknya. Zikran kathira, dalam suratul Ahzab. Banyak lagi ayat-ayat tentang menceritakan tentang kelebihan berzikir. Kerana kelebihan zikir itu bukan sahaja semata-mata kita lafaz sebut kalimat-kalimat yang dieja ataupun yang dibaca. Sebab tu orang-orang yang selalu melazim berzikir ini kadang-kadang sampai ke peringkat apa dia, kelezatan zikir ataupun mendapat zauq kelezatan zikir itu, memutuskan kelezatan dunia yang dia tempuhi pada seharian. Sebab tu barang dagang atau berzikir ini adalah barang dagangan yang tidak rugi kalau kita sebagai Muslim ataupun sebagai orang yang beriman mengamalkan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi disebut di sini, zikir itu adalah kalimatuhu qalilatul mabni. Zikir ini adalah
kalimat-kalimat yang susunannya ringkas, kecil, qalil, sedikit. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang dia ajarkan kepada kita mudah. Kalimatuhu qalilatul mabni. Ringkas, sedikit dan mudah disebut. Azimatul makna, besar dari segi maknanya. Ta'khudhu bi qulubil ibad ila tamjidil khaliq subhanah. Besar maknanya, dan zikir ini mengambil hati-hati hamba-hamba Allah ini, menyentuh ataupun menyebabkan hati-hati hamba ini ila tamjidil khaliq, memuji penciptanya yang maha, maha esa ataupun yang maha suci. Wa tahmiduh, memujinya. Wa sana'u alaihi, dan memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun wazakar nas ghibatul ghibah, dan adapun kalau kita lihat dalam ungkapan Sayyidina Umar tadi, wazakar nas fa innahu da, menyebut tentang manusia ni hati akan jadi sakit. Ataupun wazakar nas, menyebut tentang perihal manusia ni, mencerita perihal seseorang, dia apa? Dia adalah menyebabkan kita sakit ataupun hati kita sakit, jiwa kita tidak tidak baik, tidak mendapat ketenteraman. Sebab apa? Sebab kita duk berusaha tentang orang kan, sibuk tentang perihal orang. Sebab itu penulis menyatakan wazakara nas ghibatul ghibatu wal ghibah. Ghibah ni maksudnya kalau dalam bahasa Melayu kita mengumpat. Ghibah dalam bahasa Arab, ghibah mengumpat. Maradun yaqtulu sahibuh. Mengumpat ini adalah sakit, penyakit yang membunuh pemilik ataupun membunuh jiwa orang yang yang mengumpat tu. Berbanding tadi kalau zikir, wan naf'a li sahibih, memberi manfaat kepada orang yang berzikir. Adapun orang-orang yang suka mengumpat, menceritakan tentang orang, maka dia adalah penyakit yang membunuh kepada kepada diri kita, kepada jiwa kita. Wa yu'addi bihi ila nari jahannam, dan dia menjerumuskan kita kepada api, api neraka. Wa hadzal qaul laisa min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis menegaskan bahawa ungkapan yang kita bicarakan pada awal tadi itu bukan daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ia adalah satu nasihat, kata-kata ataupun pesanan daripada Sayyidina Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu an. Ada tiga keadaan apa yang disebut sebagai mengumpat. Disebut mengumpat ghibah. Ghibah ni boleh ke tak boleh? Sudah pasti tidak boleh lah, haram kan. Sebab ayat-ayat Quran banyak menceritakan tentang larangan kita mengumpat orang ataupun mengghibah orang. Ghain ya ba ta marbuta, ghibah. Ada tiga keadaan. Yang pertama, mengumpat orang ini, mengumpat buruk orang ataupun mencerita tentang keburukan orang lain melalui lisan. Kita bersama-sama dengan kelompok kita, kita buat halaqah sambil nak tunggu isyak ni, kat belakang sana kan, kita cerita tentang orang secara lisan ataupun secara tulisan. Sekarang ni secara tulisan lah, di media sosial. Walaupun dia tidak menyebut secara lisan, tidak menceritakannya di hadapan orang lain, tapi tulisan-tulisan yang dia tulis di media sosial, di Facebook, TikTok dan sebagainya, itu tulisan-tulisan itu kekal. Maka malah dibaca oleh seluruh umat manusia yang ada kat dunia ni. Dengan kemajuan teknologi yang terbuka ni, maka mengumpat, mencerita tentang buruk orang lain melalui lisan ataupun tulisan di media sos, media sosial. Maka itu keadaan yang pertama, ghibah, mengumpat. Yang kedua, bicara tentang keburukan orang lain di waktu luang, walaupun dalam keadaan kita
berjenaka. Duk melawak kan, melawak. Kadang duk sembang melawak sambil minum tu, duk ceritakan tentang si fulan ataupun orang lain, tapi dalam keadaan sebenarnya tak nak mengumpat, dalam keadaan berjenaka ataupun bersahaja. Maka itu pun tidak boleh dianggap juga sebagai sebagai kita mengumpat ataupun melakukan ghibah kepada orang lain, walaupun dalam keadaan berjenaka. Seolah-olah macam niat tu tak nak mengumpat, tapi dalam keadaan buat melawak tu, tapi termasuk juga sebagai sebagai ghibah. Yang ketiga, menceritakan tentang kejayaan orang lain, tentang kesuksesan orang lain, tapi diiringi ataupun seiring dengan ataupun didasari dengan perasa, dengan rasa hasad dengki, iri hati. Dia cerita tentang dia tu dapat naik pangkat, ataupun dia dapat, dia beli basikal baru lah, basikal lipat, folding bike, dia beli Brompton contoh. Lepas tu dalam keadaan dia ada iri hati, dengki, disebabkan orang tu berjaya ataupun cemerlang ataupun sukses dan sebagainya, tapi di seiring dengan hati yang dia cerita tentang kejayaan orang itu dengan rasa hasad, dengki. Maka itu juga termasuk dalam perbuatan ghibah, iaitu kita mengumpat orang lain, yang mana penyakit ataupun perbuatan ghibah ini adalah perbuatan yang membunuh maradun, penyakit yang membunuh, yaqtulu sahibi, yang membunuh jiwa-jiwa orang-orang yang melakukan perkara-perkara tersebut. Maka kita lihat ada dua poin di dalam ungkapan Sayyidina Umar ini. Pertama, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala kerana dia adalah syifa, penawar bagi kita, penawar ataupun ubat bagi setiap penyakit hati. Dan jauhilah daripada kita menceritakan tentang perihal orang. Maksudnya tak usahlah cerita pasal orang, ikut dia lah, lantak dia. Tapi kalau orang tu melakukan kemungkaran, kita kena tegur. Ataupun bagaimana orang tu melakukan perkara-perkara yang harus, yang tidak melanggar syarak, maka kita ni yang melihat ataupun mendengar, biarlah, ikutlah dia nak buat apa, kan? Tak ya, kita sibuk-sibuk tentang perihal dia. Maka penulis mendatangkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang signifikan ataupun menyokong apa yang disebut oleh Sayyidina Umar tadi. Maka ada, maksudnya walaupun Nabi tak sebut seperti mana ungkapan Sayyidina Umar tadi, maka ada hadis lain menceritakan tentang kelebihan zikir. Daripada Abi Darda, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal waraq wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqakum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala, qala zikrullah ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunan dia. Qala nabi bersabda bahawa ala unabbiukum bi khairi a'malikum, mahukah kamu, nabi tanya kepada kita, nak tak tahu ataupun mahukah kamu, ala unabbiukum, untuk aku kabarkan, unabbiukum, daripada perkataan nabak, an-nabak kan, berita besar. Mahukah kamu untuk aku khabarkan kepada kamu tentang amalan kamu yang paling baik? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha, dan paling bersih. Azka, zakat,
mensucikan harta, wa azkaha, tazkiyatun nufus, membersihkan hati, daripada perkataan zakat. Wa azkaha, dan amalan yang paling bersih Nabi nak ajar ataupun nak tunjuk, Nabi tawarkan kepada kita, inda malikukum, paling bersih di sisi Tuhan kamu. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan boleh mengangkat darjat kamu. Dan Nabi kata, kamu nak tahu tak amalan apa ini? Wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal waraq, dan perbuatan ini lebih baik daripada kamu menginfakkan ataupun kamu membelanjakan az-zahab, emas yang kamu ada, wal waraqi, dan perak yang kamu ada di sisi kamu. Amalan apa ni? Wa khairil lakum min an talqau aduwakum. Nak tahu tak amalan apa yang lebih baik daripada kamu pergi berjihad? Ya, ini maksudnya min an talqau aduwakum. Ya, ini kamu pergi berdepan dengan musuh kamu. Fatadribu anaqahum, kamu memenggal leher dia. Kan amalan jihad ni kan antara amalan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi nak beritahu ada satu amalan.